Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi akan melihat langsung dan mengverifikasi seluruh izin Holywing yang ada di Summarecon Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan General Manager Operasional Holywing Yuli Setiawan di hadapan Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi pada Selasa 28 Juni 2022. Bahkan sore ini Pemkot dan DPRD Kota Bekasi akan mengverifikasi perizinan jadi izin semuanya beres, ujarnya. Dinas pariwisata dan atas arahan Pak Wali Kota, bahkan nanti sore juga dari tim Pemkot Bekasi akan menunjukkan tim untuk cek semua perizinan dari Holywing, verifikasi ulang lagi. Bahkan nanti hari Kamis tadi sudah dihubungin oleh anggota DPR juga untuk DPRD Kota Bekasi akan cek juga untuk Holywing. Karena semua kan bapak-bapak juga sudah tahu bahwa berita sekarang di Jakarta semuanya sudah viral, ditutup, kita dicabut izin usahanya. Jadi mungkin akan disamakan juga perlakuannya untuk di Bekasi. Jadi kita akan cek perizinannya juga seperti itu, Pak. Kita sih sudah sampaikan ke Pak Wali Kota tadi juga lewat Pak Dinas Pariwisata yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Namun semua dalih yang disampaikan pihak Holywing dibantah MUI Kota Bekasi. Lewat juru bicaranya Hasnul Khalid Pasaribu langsung diminta agar Holywing Kota Bekasi tutup selamanya. Saya yakin ini kasus akan terus panjang dan tidak akan pernah selesai. Jadi saya minta tolong kesediaannya agar Holywing Kota Bekasi langsung tutup saja, ujarnya. Holywing di Kota Bekasi akan tutup untuk selama-lamanya. Adapun itu digunakan untuk yang lain-lain, mudah-mudahan digunakan untuk yang baik-baik. Bekasi itu udah lama, usah ada gitu-gituan dah. Bilanginlah sama Otman itu. Bila ada orang Batak di Kota Bekasi, bisa kerja yang beli. Dia pengen ketemu. Udahlah, gak usah ngadain gitu-gituan. Kalau mau ngadain-ngadain itu, waduh, negaranya hancur. Buya Hasnul melanjutkan, hanya itu jalan terbaik karena apapun yang namanya bar, apalagi jelas menjual minuman beralkohol, hukumnya haram. Sudahlah, tutup saja Holywing. Dari pertemuan tersebut, akhirnya pihak Holywing Kota Bekasi pun bersedia memutuskan diri untuk menutup usahanya. Baik Pak, kalau memang itu keputusannya, kami akan langsung tutup, tegas Yuli. Dan sampai sekarang itu bergejolak terus. Ini saya yakin gak akan selesai. Dan itu akan gak akan selesai. Yakin saya. Tutup ya. Baik, oke. Oke. Ditambah lagi ya.